Mula dirasmikan pada 3 November 2021, program Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT bagi Tentera Darat di Bukit Jalil mula menerima kemasukan anggota secara berperingkat bermula 18 November hingga 10 Disember 2021. Bagi peringkat pertama sebelum ini, seramai 52 penghuni telah berpindah masuk ke Blok 2 RKMAT. Kali ini pula, kira-kira 35 penghuni lagi mula berpindah masuk ke blok sama. Kemasukan anggota bagaimanapun bergantung kepada kesesuaian masa dan keadaan. Okay, saya dengan berbesar hati mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan memberi kami ruang untuk menduduki rumah RKMAT Bukit Jalil ni. Di samping banyak kemudahan yang kami terima apabila masuk kat rumah ni, seperti perabot-perabot sofa, peti ais, katil, bilik kanak-kanak, dapur. Berkenaan dengan fasiliti pun mudah untuk kami menghantar anak ke sekolah. Kat bawah ada taska, ada taman permainan kanak-kanak. So untuk solat, surau dan juga keselamatan lah. Contohnya CCTV. So saya tak risau kalau saya nak pergi kerja, memandangkan ada keselamatan yang ketat lah kat sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Menteri Pertahanan Malaysia, Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat, kerana mereka telah menyokong aspirasi keluarga Malaysia demi mewujudkan 2,000 unit keluarga kat sini, supaya kita kurangkan beban kita untuk membayar sewa dan menyediakan tempat yang lebih kondusif dan ada banyak facilities kat sini. Kita ada dewan serbaguna, kita ada gym, kita ada lot parking yang personal. Betul-betul mengurangkan beban lah. Sebelum ni saya menyewa, harga sewa kat rumah luar RM700 atau RM800 sebulan lah bayar. Duduk sini, beban lah. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana prihatin menjaga kebajikan Angkatan Tentera Malaysia selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih kepada kerajaan sebab menyediakan perumahan seperti ini di Bukit Jalil. Lagi satu, untuk kemudahan di sini terlalu dekat, keselamatan pun sedia ada di sini, seperti guard dan kemudahan yang lain-lain pun seperti patron station. Sebelum ni memang keluar duit banyaklah. Program Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT dibina dengan ketinggian 38 tingkat, 2,000 unit secara keseluruhannya adalah agenda utama kerajaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 dan juga Bajet 2022. Selain itu, pembinaan RKMAT di Taman LTAT Bukit Jalil ini diharapkan dapat memenuhi keperluan perumahan anggota tentera sebanyak 85% di sekitar Lembah Kelang. Sehingga 30 November 2021, inisiatif RKMAT Tentera Darat di Bukit Jalil ini menerima 177 penghuni berbilang bangsa, agama dan budaya sekaligus mendukung aspirasi keluarga Malaysia.